Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun eh, hari ini kita akan bicarakan tentang budidaya bambu. Di mana bambu juga merupakan komoditas unggulan untuk Lampung karena bambu eh, banyak dimanfaatkan di Lampung. Walaupun untuk sekarang nggak terlalu banyak, tetapi sebetulnya kalau kita melihat ada gazebo-gazebo gazebo itu menggunakan bambu, tidak menggunakan rotan karena rotan sudah sangat jarang, sedangkan yang banyak adalah bambu. Menggunakan menggunakan kayu juga mahal, kemudian yang ada bambu ya bambu. Entah itu bambu petung atau bambu bulung, e, ya, itu yang yang kemudian banyak dimanfaatkan. Hanya sayangnya. Yang membudidayakan bambu belum banyak. Kenapa? Karena banyak nyamuknya itu yang yang kalau e, menanam bambu banyak nyamuknya itu yang yang kemudian menjadi, e, menjadi orang menjadi tidak suka untuk menanam bambu. Itulah. Adapun CPMK pada perkuliahan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang budidaya bambu sebagai komoditas tumbuhan hasil hutan bukan kayu. Adapun manfaat bambu ini banyak sekali, mulai dari meningkatkan pendapatan sebagai bahan bangunan, bahan furnitur, bahkan untuk pakan ternak juga bisa. Itu eh, daun bambu, kemudian rebungnya juga bisa dimakan untuk manusia. Kita mengenal bahwa di Semarang orang banyak menggunakan bambu, rebung bambu untuk untuk membuat, untuk isinya lumpia itu, lumpia diisi dengan rebung bahkan sayur rebung itu kalau bisa masaknya itu rasanya lebih enak lebih enak daripada jamur. Tapi kalau nggak bisa masak ya bau bau ini bambunya itu masih ada. Itu kalau nggak bisa masak sama dengan kambing pun juga sama kalau kambing nggak bisa masak ya bau bau ini apa ya kalau istilah jawanya itu bau perengus itu kalau kalau daging kambing itu kalau nggak bisa mengolah seperti itu kemudian bambu juga bisa menjadi tanaman pagar bisa menjadi pagar juga bukan pagar tadi kalau, kalau, tadi pagar hidup kemudian pagar yang mati pun juga bisa untuk teralis juga bisa untuk penahan angin juga bisa untuk pipa bisa arang bambu untuk memasak bagus bahkan untuk alat musik ada angklung, ada seruling itu menggunakan bambu. Coba seruling menggunakan eh, yang lain, bukan seruling lagi begitu juga kolintang juga menggunakan bambu ada yang memang ada e, kalau kolintang menggunakan kayu tapi kalau angklung itu menggunakan bambu kalau bambu e, angklung menggunakan selain bambu sulit rasanya kemudian untuk wadah untuk kita mengetahui untuk parsel-parsel itu menggunakan e, pengganti rotan itu adalah bambu kemudian kerajinan tangan Uh, ya dan banyak lagi ini masih masih banyak sebetulnya kerajinan tangan yang yang bisa diolah dari bambu ini. Ini gambarnya tentang talang, pot, kemudian mengenai klasifikasi bambu, bambu itu masuk dalam eh, uh, divisio spermatophyta, klasis monokotil, subclass Comelidae, Comelinidae, kemudian Ordo Poales sama dengan rumput-rumputan, sama dengan alang-alang, bambu itu sama dengan padi, sama dengan eh, jagung itu juga sama dengan eh poase. ordonya Poales, familinya puase Adapun subfamilinya Bambusoideae. Ini ada sekitar 92 genus dan 5000 spesies. Ini banyak sekali bambu. Eh uh, tapi untuk yang sekarang ini eh, dari yang penelitian terbaru dari Wijaya, penelitian Wijaya itu bahwa bambu yang termasuk dalam famili subfamili bambu soede anggota dari poase itu eh, rumput-rumputan itu memiliki keanekaragaman jenis bambu yang di dunia itu sekitar 1250 sampai dengan 1500 jenis. Sedangkan di Indonesia hanya memiliki sekitar 10 persen, yaitu 100, sekitar 154 jenis bambu. Ini kalau kalau bambu itu dikembangkan, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sedangkan sekarang seperti stik aja import, kemudian tusuk gigi juga import. Bagaimana kita, apakah kita nggak mampu? Harusnya mampu, mampu untuk mengolah untuk bambu untuk untuk beberapa komoditas bahkan sekarang sudah dikembangkan ada kerajinan tangan menggunakan akar bambu menggunakan, membuat bebek-bebekan nah, kemudian eh, menggunakan alat-alat masak itu menggunakan bambu semua itu dari daunnya sampai dengan eh, apa kulit kayu kulit bambu sampai dengan bambunya itu sudah banyak orang menggunakan bahkan e, piring piring dari bambu juga bisa dikeringkan dulu kemudian setelah itu dipres ya. itu dari bambu e, untuk pembibitan bambu ini sebetulnya bambu ini e, tidak perlu banyak air sebetulnya tapi alangkah baiknya kalau bambu ditanam di tempat yang banyak air di pinggir sungai itu Bambu mempunyai kualitas yang tinggi Jadi spesies bambu itu ada eh, yang semua itu tergantung dari eh, apa untuk kualitasnya itu tergantung dari spesies bambunya kemudian usia batang bambu waktu panen perawatan dan penyimpanan serta pengawetan itu tentang bambu kadang-kadang eh, bambu kualitas kualitasnya kok jelek nah, itu karena spesiesnya memang Spesies yang itu, misalnya e, untuk bangunan. Bangunan, kalau spesiesnya lain, ya lain. Kualitasnya berbeda. Kenapa bambu mudah dimakan rayap? Nah, itu karena usia panennya, waktu panennya enggak, se enggak sesuai dengan standar. Dan untuk spesies bambu, beberapa jenis bambu secara alamiah lebih kuat dan, dan lebih tahan terhadap hama penggerak daripada jenis bambu lainnya itu juga ada. Kemudian di Indonesia itu jenis-jenis bambu yang umum ditanam dan dimanfaatkan ada bambu betung, bambu tali, bambu gombong, bambu hitam, bambu ampel, bambu duri, bambu sontong, bambu tutul, bambu kuning, dan sebagainya masih banyak lagi sampai 154 jenis itu yang ada di Indonesia. Ini memang bambu itu mempunyai banyak manfaatkan, bahkan, manfaatnya baik bahkan sekarang itu bisa untuk pengganti tulang e, tulang pertulangan pada, pada beton itu jadi menggant, untuk menggantikan e, besi itu bisa bambu dan mempunyai kekuatan sudah diuji kekuatannya sama dengan sama dengan isinya itu berupa besi itu bambu jadi bambu kalau di, sudah diisi semen itu luar biasa kekuatannya hanya kadang-kadang orang banyak tidak tahu. Uh, dari usia bambunya, dari bambu sebaiknya dipanen setelah umur 3 tahun. Untuk beberapa jenis bambu bahkan harus dipanen saat umur 4, 5, atau 6 tahun. Jenis bambu tali atau bambu apus itu paling baik dipanen setelah umur 3 tahun sedangkan bambu jenis bambu betung itu umur 4 sampai 5 tahun. Kemudian bila bambu masih berumur 1 sampai 2 tahun, maka kandungan bubuk gula atau kandungan bubuk patinya banyak disukai oleh hama penggerek atau bahkan kutu bubuk itu juga banyak menyukai. Makanya kalau bambu yang muda itu mudah dimakan oleh bubuk karena apa karena mereka masih senang, jadi eh, ama itu masih senang untuk pada bambunya. Kenapa? Karena kandungan gulanya dan kandungan padinya itu masih tinggi. Semakin tinggi, semakin eh, usianya semakin tua maka semakin hilang ini gula pupuk bu, eh, gula, kemudian bubuk padinya itu sudah makin berkurang. Setelah eh, tiga tahun bubuk itu akan berkurang dan silikanya menjadi dominan. Silika itu merupakan suatu mineral yang membuat batang bambu itu menjadi lebih keras. Nah, kalau sudah lebih keras maka nggak disukai oleh hama. Bambu yang dipanen pada umur kurang dari tiga tahun akan mudah mengkerut dan mudah patah, serta memiliki kutu bubuk atau kutu penggerak yang lebih banyak. Bambu yang dia panen pada lebih dari tiga tahun ini biasanya lebih akan lebih kuat. Kemudian kita juga perlu memperhatikan tentang waktu pemanenan. Waktu pemanenan itu baik untuk uh, untuk menetapkan kapan waktu dipanennya bambu. Uh, yang baik itu bambu dipanen pada musim kemarau. Kenapa musim kemarau? Karena musim kemarau itu enggak enggak ada tambahan air kalau musim penghujan men menebang bambu itu ketambahan air pilihlah waktu ketika tunas baru yang ada di rumpun berada dalam kondisi ketinggian maksimum dan mulai mengembangkan daun-daunnya pada saat seperti itu bambu dewasa dalam kondisi yang paling kuat itu ya ciri-ciri yang eh, apa yang di yang di yang terdapat pada bambu ada suatu kebiasaan umum yaitu melakukan pemainan bambu saat bulan purnama ini mempunyai tujuan untuk membantu mencegah hama penggerek pada bambu dan juga bambu berkurang kadar airnya ketika bulan purnama penuh ini ini juga akan mengurangi jumlah ini jumlah apa e, mengurangi jumlah kadar air jadi kadar airnya itu lebih rendah kemudian juga e, kutu apa bubuk bubuk patinya itu kurang sehingga nggak disukai oleh kutu. Kebiasaan ini menghasilkan bambu yang berkualitas baik. Ini kita tepat waktu pemanenannya, umur pemanennya, umur umur bambunya itu juga menentukan. Kemudian eh masalah waktu panen, kalau bisa hindari pemanen pada saat rebung karena bambu sed, eh, ketika itu sedang menyusui anaknya. Jadi kalau eh, sedang menyusui anaknya jangan di, ditebang, kalau ditebang maka anaknya tidak eh, apa, mendapatkan susu dari induknya. Saat itu kandungan air dan gula pada bambu sedang tinggi. Sama itu, penebangan bambu akan merusak rebung-rebung tersebut, itu walaupun rebungnya nggak dimanfaatkan, tapi ya jangan sampai menebang e, pada saat ada rebungnya, karena itu akan merusak bambu itu sendiri. Kemudian kita juga perlu memperhatikan masalah perawatan dan penyimpanan, bambu memerlukan waktu pengeringan selama 4-8 minggu sebelum siap digunakan. Jika penyimpanannya itu secara vertikal, maka pengeringannya cukup, empat minggu cukup, kalau e, musim kemarau. Jika penyimpanannya secara horizontal, itu memerlukan pengeringan waktunya 8 minggu, jadi dua kali dari e, yang secara vertikal. Bambu harus dirawat dan disimpan di tempat yang teduh, tidak menyentuh tanah dan tidak kehujanan. Itu e, tentang perawatan yang harus kita lakukan. Kemudian pengawetan. Kadang-kadang bambu itu untuk mengatasi dari serangan hama penggerak, rayap, e, jamur. Ini merupakan, yang merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Bambu, makanya bambu perlu diawetkan. Penggerek itu merupakan kumbang kecil yang menempatkan telurnya pada bagian bambu yang kulitnya biasanya yang 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 dimasuki adalah yang rusak. Jadi kalau kulit terbuka itu rawan untuk eh, terjadi infeksi. Jadi kelihatannya utuh, tetapi ternyata di dalamnya keropos. Ini bisa di E, bisa di ujung potongan yang luka itu bisa di tengah bisa di e, pembuat jadi kalau cabang dipotong ya di situ bisa kemudian atau di mana tempat ada kulit yang tergores itulah e, apa biasanya hama penggerak batang itu yang masuk. Kemudian telur kumbang itu akan menetas, kemudian makan bubuk gula, bubuk padi yang ada dalam bambu. Kemudian serangan penggerek dapat dicegah dengan pengelolaan yang baik dan tidak merusak batang bambu. Kemudian keunggulan bambu, bambu mudah ditanam, tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Untuk melakukan budidaya bambu tidak diperlukan investasi yang besar. Setelah Ditanam, sudah mantap, hasilnya dapat dipanen terus-menerus. Itu kalau berupa rumpun seperti terus-menerus, Ta tapi kalau yang soliter, bambu, ya, eh, bambu yang sendiri-sendiri, maka harus, eh, setelah dipanen harus dilakukan permajaan lagi. Pada masa pertumbuhan bambu, tertentu dapat tumbuh vertikal 5 cm per jam atau 120 cm per hari akal alangkah cepatnya kalau seandainya kayu yang slow growing itu seperti itu alangkah cepatnya itu bedanya bambu dengan dengan kayu maka kalau bambu itu bisa dipanen e, setelah umur 3 tahun sedangkan kalau kayu itu yang sedangkan yang fast growing aja setelah lima tahun apalagi yang yang setengah fast growing itu sekitar 20 tahun. Kalau yang slow growing bener itu sekitar 50 tahun. Kalau 50 tahun kita bisa sampai, saya bisa sampai apa enggak, enggak tahu. Berbeda dengan pohon kayu hutan yang baru siap siap ditebang itu setelah umur 40 sampai 50 tahun, maka bambu cukup 3 sampai 5 tahun. Perbanyakan bambu ada beberapa teknik untuk perbanyak bambu, yaitu perbanyakan rimpang. Kemudian eh, perbanyakan yang lain bisa menggunakan bijinya, bisa menggunakan batangnya, bisa menggunakan cabangnya. Ini gambarnya. Ini langkah-langkah perbanyakan bambu dengan menggunakan rimpang, ya rimpangnya itu yang dipakai untuk perbanyakan. Kemudian perbanyakan bambu dengan rimpang, itu seperti tadi gambarnya. Untuk perbanyakan bisa menggunakan batang bambu, jadi batang bambu, pilihlah batang bambu yang berumur sekitar 2-3 tahun dan memiliki banyak cabang potong sedekat mungkin dengan dengan tanah dan kemudian potong-potonglah batang sepanjang satu setengah sampai dua meter. Bersihkan cabang-cabang dan daun setelah buku pertama pada tiap potongan dan tiap tapi sisakan dua atau tiga cabang. Langkah-langkah perbanyakan bambu dengan batang itu galilah pare dan kuburlah batang bambu sedalam kira-kira 15 cm. Setelah penanaman potonglah cabang-cabang yang tersisa pada dua buku di atas tanah. Ini akan bantu Anda mengetahui di mana bambu itu ditanam. Kalau tidak ada tandanya seperti itu, ya orang lupa di mana menanamnya. Apalagi kalau e, menggunakan biji, setelah ditanam e, dibiarkan aja bijinya, enggak ada ajirnya ya, ya orang enggak tahu di mana letaknya. Tadi tadinya diletakkan di mana gitu. Bijinya itu, nah, itu kalau biji. Nah, kalau perbanyakan dengan menggunakan batang, itu batangnya harus dimunculkan sehingga bisa kelihatan. Kemudian, sirami setiap hari, ya, jangan sampai tidak disirami. Ini batang gambarnya, batang bambu. Kemudian, kalau cabang. Pilihlah beberapa cabang bambu yang besar. Mereka biasanya ada di ujung atas bambu dewasa. Potong cabang sedekat mungkin dengan batang utama sepanjang kira-kira satu meter minimum ada tuh tiga mata tunas. Pelakan cabang ini seperti menanam stek pada tanah yang subur. Sebaiknya ditanam miring. Kenapa ditanam miring? karena biar permukaan yang yang kena kayunya itu lebih panjang. Ya, saya kira itu aja mengenai masalah bambu. Eh, kalau ada kekurangan, minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.